Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Rabiah atas penjelasan yang saya rasa memang begitu praktikal untuk kita amalkan. Ya, ternyata ziarah kubur ni sebagaimana Rasulullah kata, dia dapat lembutkan hati kita. Dia dapat menitiskan air mata kita dan dapat mengingatkan kita pada hari akhirat. Jadi lepas ni kita kena ajarlah anak kita ziarah kubur. Okay, seterusnya saya nak tujukan soalan ini kepada Dr. Zaharuddin, ya. Tentang husnul khatimah, ya. Semua insan dalam dunia ni inginkan akhir hayatnya dalam keadaan yang baik. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan agaknya apakah amalan-amalan kita yang boleh mendapatkan kita husnul khatimah ni? Dan mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit apakah amalan-amalan yang boleh menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara tuan pengerusi yang dimuliakan, rakan-rakan ahli panel, Prof. Madia Muhammad Rashid, seterusnya Dr. Rubiah Hamzah, seterusnya kepada seluruh top management dan kaki tangan Karangkraf, dan seterusnya seluruh partisipan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apabila kita bercerita pasal husnul khatimah, memang kita digalakkan sangat-sangat untuk sentiasa berdoa dengan doa yang kita semua selalu minta untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan tidak dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk, dan kita inginkan kematian yang baik. Lalu kalau kita melihat kepada husnul khatimah itu sendiri, bahawa para ulama' dalam perbincangan mereka, mereka mengatakan sebenarnya kita sebagai orang yang hidup tidaklah mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan seseorang itu mati baik atau tidak baik, kerana kita hanya mampu melihat zahir seseorang. Yang dapat melihat dalaman seseorang adalah Allah, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, iaitulah Nabi SAW kata, ada di antara kamu, wa inna rajul layakmal amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Ada orang yang pada zahirnya kelihatan buat amalan ahli syurga, tapi sebenarnya daripada pandangan Allah dia akan dilontarkan dalam neraka. Kemudian Nabi juga sebut, wa inna rajula, dan ada seorang lelaki pula yang la'amala amala ahli nar, mereka buat kerja ahli neraka, tapi sebenarnya akhirnya wa innahu lamin ahli jannah, dan mereka adalah ahli syurga. Tapi hadis ini jangan pula kita salah faham konteks dia. Ha, jadi kalau salah faham konteks, beratlah tuan-tuan. Kita tak boleh don't judge book by its cover lah dan macam-macam lagi. Tapi hadis ni hanya nak beritahu dia ada diletakkan dalam bab ikhlas. Ha, jadi nak kena tahu hadis ni letak dalam bab mana supaya kita tahu macam mana nak faham hadis ni. Ya, sebab kalau hadis itu diberikan kepada orang awam, maka banyak sesat akan berlaku. Ha, ini disebutkan oleh banyak para ulama. Ya. Maka sebab itulah kita nak faham hadis, dia ada banyak tata cara dia. Ha, sebagai contoh, kalau nak faham satu hadis ni, kalau orang-orang awam dapat habis tuan-tuan, Nabi kata, man ahya ardan mayitan fahyalah. Ha, hadis yang sahih, sesiapa yang menghidupkan, yang mengusahakan satu tanah yang vacant, yang apa nama tu, yang kosong, maka tanah tu jadi milik dia. Ah, baguslah. Habis cerita lah tuan-tuan. Kita duk pergi mana-mana tanah dekat sebelah Gombak UIA tu, ha, pergi so buatlah apa-apa jelik milik kamu. Boleh ke? Eh, tak boleh tuan-tuan. Nak kena faham hadis ni. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi pun sama juga. Hadis ini menceritakan tentang keperluan ikhlas dan juga keperluan untuk seseorang yang melakukan amal soleh untuk tidak merasa cukup, tidak merasa ta'ajub, tidak merasa kagum dengan apa yang dilakukan, sebagaimana yang Nabi sebut, thalathu muhlikat. Tiga perkara yang boleh menghancurkan amalan seseorang adalah antaranya syuhun muta', yang pertama sekali kebakhilan yang ditaati, kebakhilan untuk mensedekahkan harta, kebakhilan untuk mensedekahkan tenaga, kebakhilan untuk mensedekahkan idea kepada kebangkitan dan kebangunan Islam. Lalu ini semuanya bila tak dibuat, memang su'ul khatimah lah jawabnya. Jadi yang kedua, iaitulah wahawan muttaba',
iaitulah hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu dia nak berseronok, diikut. Hawa nafsu dia nakkan apa nama, adanya gewek-gewek, adanya getting-dating, adanya ringan-ringan, adanya separa ringan, adanya berat-berat, ada nak tukar-tukar pasangan, ada nak makan secara tak perlu fikir halal haram, ada nak dapat duit banyak tak perlu fikir halal haram. Maka hawan muttaba'. Nabi Allah SWT kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, adakah kamu tidak melihat ada orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan dia? Wah, ini bahaya tuan-tuan. Kalaulah kita tunduk pada hawa nafsu, memang su'ul khatimah lah jawabnya, na'uzubillah. Ya, oleh kerana itu kita kena kekang nafsu-nafsu ini yang telah pun Allah SWT sebutkan, apakah dia nafsu-nafsu yang paling menjadi cabaran utama kita. Sebagaimana Allah sebut, zuyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi itu Allah sebut, dihiaskan dalam diri kita semua, semua manusia, kecintaan kepada perempuan. Ini ditujukan khas biasanya kepada lelaki. Kenapa perempuan tak ada sebut pula? Dia keinginan daripada lelaki, dia termasuklah di dalam itu. Tetapi keinginan lelaki kepada perempuan itu, nafsu itu memang menggoda dan menyusahkan dia. Sebagaimana Nabi sebut, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa, tidak aku tinggalkan satu ujian yang terbesar kepada lelaki kecuali wanita. Lelaki kalau ada orang nak bagi dia tanah rasuah, dia boleh tahan lagi. Nak bagi dia kereta BMW, dia boleh tahan lagi. Bagi dia perempuan sama, oh susah nak tahan. Ini dia tuan-tuan, cabaran yang Nabi sebut. Baik, kemudian apa nama tu wal qanatiril muqad, dan juga wal banin, dan juga anak-anak, termasuk juga pengikut para ulama tafsir, anak-anak itu juga bermaksud penyokong-penyokong, penyanjung-penyanjung, peng-like di Facebook online. Nak ramai orang like. Dan kemudian pengkagum-pengkagum. Kita suka ramai orang yang mengkagumi kita. Jadi ini juga termasuk di bawah structure yang Allah sebut, wal banin wal qanatiril muqantarah, dan harta yang melimpah ruah, minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Bila sebut emas perak, baik kalau kita dambakan mata wang kertas, termasuk tak? Termasuk. Okey. Jadi kalau tak masuk, beratlah tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Tanah pertanian, kuda-kuda, kuda-kuda yang terlatih. Tapi kita tak ada kuda hari ini. Kuda ada dekat zoo saja. Kuda-kuda itu menurut tafsir waqi'i adalah kereta-kereta yang handsome-handsome, kereta-kereta yang sedap-sedap. Ya, jadi itu semua termasuk. Jadi inilah dia cabaran-cabarannya. Minta maaf saya goreng-goreng pusing-pusing ini. Apa soal? Aku takut terlupa soalan langsung kan. Jadi kita nak sebut bahawa inilah semua cabaran-cabarannya. Dan kemudian Nabi SAW nakkan kita bila mana, yang ketiga, yang kedua tadi, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu kepada apa? Kepada yang tadi itu. Kemudian yang ketiga, i'jabil mar'i bi nafsih, iaitulah seseorang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri. Ini dia tuan-tuan. Kagum dengan dirinya sendiri. Kita buat satu benda yang berjaya, kita tulis satu buku dan bestseller. Oh, kagum aku dengan diri aku. Pandai juga aku ni menulis. Ingatkan tak pandai. Ada bakat, talented juga aku ni. Masuk ustazah pilihan boleh menang ni. Masuk solehah, boleh jadi solehah ni. Ya? Jadi, kagum dengan diri sendiri. Maka ini akan menyebabkan juga jauh daripada peluang mendapatkan husnul khatimah. Tetapi para ulama' duk bincang balik, memang kita tak boleh nak confirm dia ini matilah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Walau bagaimanapun, digambarkan dalam pada banyak-banyak hadis Nabi SAW bahawa kita orang luar ni boleh nampak tanda. Macam mengantuk, kita tak boleh nampak. Kita tak boleh nampak mengantuk. Mengantuk dia tak boleh nampak. Dia intangible. Betul dia? Dia tak tangible. So kita tak boleh nampak. Tapi boleh nampak tanda dia. Betul tak? Kita dapat tanda dia, mata dia gini, kepala dia jatuh sikit, itu tanda dia mengantuk. So begitu juga dengan husnul khatimah, disebutkan oleh Nabi SAW, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu, sekiranya Allah nakkan bagi seorang hamba itu kebaikan, Allah akan beri guna dia, minta diguna guna dia. Maka para sahabat tanya, apa maksud
guna itu. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, yuafiyahu li'amalin salih qabla mautih. Allah SWT akan berikan dia buat amal salih sejurus sebelum dia meninggal dunia. Disebut dalam hadis yang lain, yang riwayat daripada Ahmad, iaitulah idza aradallahu bi'abdihi asalahu, iaitu dia nak berikan di kemanisan, maka akan yaftahullahu azza wa jallahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbidahu alaih. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang bertaraf hasan dan juga sahih. Jadi iaitulah sebelum dia mati, Allah biarkan dia buat benda kebaikan dan kemudian dia dicabut nyawa dia ketika mana dia melakukan perkara kebaikan. Lalu itu kita nak sebutkan husnul khatimah. Tapi bilakah kita akan dicabut nyawa? Kita tak tahu. Bila kita tak tahu, macam mana kita nak pastikan dekat the very ending itu kita sedang buat amal saleh? Maka itulah dia memerlukan kepada kita membiasakan, merutinkan melakukan amal soleh. Bila kita merutinkan, peluang dan ruang untuk kita tiba-tiba dicabut dalam buat amal soleh itu semakin membesar dan menunjukkan keazaman doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ditamatkan waktu kita ditamatkan kehidupan kita ketika kita melakukan amal yang soleh. Tapi itu kita ingat, kalaulah amal soleh itu majoriti kehidupan harian kita tapi tak ikhlas, itu tak dikira amal soleh pada pandangan Allah. Maka itulah sebabnya disebutkan juga oleh Nabi SAW, innamal a'malu, dalam hadis yang kita sebut tadi, innamal a'malu bi khawatimiha. Hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya amalan kamu, kamu boleh lihat sendiri berdasarkan kepada penghujungnya. Kalau penghujungnya baik, maka itulah dia summary daripada segala kehidupan kamu sebelum itu. Kemudian disebutkan oleh para ulama lagi pula, berdasarkan kepada banyak hadis, maka ada beberapa tanda orang mati dalam husnul khatimah. Yang pertama sekali, an-nutqu bisyahadah, iaitulah dia nak mati itu dia sempat ucap la ilaha illallah, sebagaimana Nabi pernah sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Abu Daud yang sahih, sesiapa yang perkataan akhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. La ilaha illallah tu tak mudah nak diungkapkan, walaupun kita ungkapkan selalu. Mungkin tak selalu. Kalau selalu, lagi mudah kita nak ungkapkan semasa kita nak meninggal dunia, insyaAllah. Yang kedua, iaitulah berpeluhnya dahi. Berpeluhnya dahi. Tapi jangan buat-buat pula. Ada orang genjenji haya pula atas. Kau nak nyoba peluh, nak minta orang cerita baik pasal mayat kan? Genjir-genjirkan atas dahi dia. Berpeluhnya dahi sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Ahmad yang sahih, mautul mu'min bi'arqil jabin. Kematian orang mu'min itu dengan dahinya berpeluh. Tapi belum mati berpeluh itu panas maknanya. Okay? Yang keseluruhnya, mu'min mati dalam pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat atau pada siangnya. Iaitulah mu'min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatil jum'ah waqahu Allahu fitnatul qabr. Hadis yang sahih. Iaitulah tidak ada orang yang mati pada hari Jumaat atau pada siangnya kecuali Allah akan memeliharanya daripada azab kubur. Azab kubur adalah benar. Okey? Sebagaimana Nabi sebut, "Laulam tudafinu la da'awtu Allahi ayusmi'akum azabal qabri." Kalau kamu semua tak kena kafan dan kuburkan, nescaya Nabi kata, "Aku akan doa pada Allah supaya kita semua boleh dengar bunyi orang sedang diazab dalam kubur." Push, kalau kita dengar tak boleh tidur tuan-tuan. Tak ada masa main Facebook, tak ada masa nak apa tengok YouTube, tak ada masa nak pergi kerja pun tak ada masa, duduk depan zadah je katanya. Ya. Baik, itu dia. Jadi sikit lagi tuan pengerusi, yang seterusnya ghazian fi sabilillah, mati ketika mana pergi perang pada jalan Allah. Yang keseterusnya mati dalam keadaan kena penyakit taun. Taun, tapi jangan pula sengaja, jom kita create banyak-banyak sikit taun. Tak, jangan. Penyakit taun iaitulah merupakan salah satu di antara disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, iaitulah kutibat illa kana lahu mithla ajri syahid, iaitulah seorang yang kena taun. Tapi ada syarat, bukan kena taun tu mati syahid. No, dia kena taun dan dia tahan diri dia duduk dalam kampung tu. Dia kena penyakit taun yang kalau dia keluar daripada kampung itu dia akan menyebabkan macam-macam problem. So dia sabar, dia duduk dalam kampung tu disebut kat sini, fayam kuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Dia duduk dalam kampung dia dalam keadaan dia kena penyakit dah, dia sabar, dia duduk terus
ya'lam annahu la yusibu illa ma kutiba ma kataballahu lahu, dan dia yakin apa yang kena pada dia ni bukan salah orang mana-mana tapi telah ditakdirkan oleh Allah. Dia ada keyakinan ini datang daripada Allah. Maka orang ini bila dia mati dituliskan baginya pahala syahid, disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari. Yang terakhir sekali sebelum kita berikan kepada Tuan Mursi semula, iaitulah tanda yang keseluruhnya mati kerana penyakit-penyakit dalam perut. Mati kerana penyakit-penyakit dalam perut, apa-apa bentuknya, ulcer ke dan seumpamanya, ini juga adalah merupakan tanda-tanda kebaikan. Wallahu'alam, saya itu sekadar untuk pusingan pertama. Wallahu'alam.